Ini adalah female black samurai yang akan saya kawinkan dengan male dari red koi ya. Coba lihat black samurainya ini dulunya itu masih kecil ya. Untuk red koinya juga demikian. Nah, ini adalah jantan dari red koi ya. Gimana hasilnya? Ini saya kawinkan bulan November, Desember yang lalu, tahun 2020. Untuk yang anaknya sekarang itu sudah usia 6 bulan ya teman-teman. 6 bulan. Nanti akan saya perlihatkan usia 6 bulan mereka ini. Gimana hasilnya? Kalau ingin beli hasil panen ikan cupang saya berada di beta underscore axis underscore tuwo guys. Kalian bisa cek Instagramnya. Oke. Okay. Oke, selamat malam. Hari ini saya lagi kuras soliter. Dan saya tidak bahas kuras soliter ya, tapi saya akan membahas hasil kawinan dari seperti ini jelas ya. Hasil kawinan dari red koi sama black samurai. Video sebelumnya indukannya baik male maupun female sudah saya tampilkan sebelumnya. Yang male red koi, yang femalenya atau betinanya itu black samurai. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang masih di saya. Yang lainnya sudah saya lelang di akun beta underscore axis underscore tuwowo. Kalian bisa kunjungi Instagram itu untuk lelangan saya di sana. Dan ini itu hasil panen saya yang pertama. Kalian bisa lihat hasilnya. Mungkin di sentrum gini ya. Nah, ini salah satu hasilnya guys ya. Badannya black samurai, oke. Kemudian anal dosar dan ekornya itu ada koinnya itu di situ. Nah, ini juga demikian ya. Nah, ini malah ke seperti green samurai ya. Nah, hijau banget itu green samurai. Jadi ini macam-macam ininya. Nah, kalau ini ke red samurai ya. Nah, ini. Nah, ini ikannya. Nah, ini. Nah, seperti red samurai ya. Tuh. Badannya rata-rata ikut black samurai badannya. Nah, ini juga sama, guys. Ini red samurai. Tuh lihat. Tuhan ya. Tuh. Jadi saya itu suka crossbreed ikan. Jadi saya bermain ikan ini bulan apa ya, bulan November Oktober itu ya saya main ikan. Baru-baru ini kok saya main ikan dan berani langsung crossbreed tanpa lihat hasil dari para breeder yang lain. Nah, ini juga badannya black samurai ini. Tuh kan lihat ya. Tuh kan ya. Kalau ini juga black samurai, tapi rintiknya tidak begitu pekat notolnya, jadi seperti avatar. Kalau kalian beli avatar patut dicurigai kalau seperti ini, apakah ini black samurai atau avatar, karena sama tuh. Saya dapat mungkin jackpot ya seperti avatar itu ya, tapi itu adalah black samurai itu. Tuh rintiknya. Tuh, sama seperti avatar itu. Hitam legam itu ya.
Kalau yang ini sama, badannya black samurai ya ini ya, kalian bisa lihat. Nah itu, nah kan badannya black samurai. Untuk anal dorsal rekornya koi, jadi seperti red samurai seperti itu ya. Itu yang saya namai. Kalau bagi kalian apa ini guys? Ikan hasil ikan silangan saya ini, red koi sama black samurai. Ini panen yang pertama ini guys. Ini sudah usia 6 bulan. Lahir bulan Desember, sekarang bulan Juni, jadi 6 bulan. Sudah besar-besar ini ikan-ikannya. Dan mayoritas female ini ya. Mulai dari yang ini female, perempuan semua. Kalau berminat atau beli, langsung saja hubungi di nomor pada deskripsi video kali ini guys. Saya suka crossbreed ikan. Kalau menurut saya terkait Selo dan Beskelnya, ini saya ceritakan kepada kalian, ada 25 ekor yang jadi seperti ini, itu ada 14 ekor yang jadi seperti ini. Sekarang tinggal 7, yang 7-nya sudah saya lelang dan sudah terjual teman-teman. Dan lainnya itu adalah silo. Otomatis 50 banding 50 antara yang jadi dengan yang silo teman-teman. Alhamdulillah. Kalau saya ngebreed itu yang jadi 25. Yang berhasil itu yang pertama. Bermutasi yang baik itu ada 14. Yang sekarang ada di saya masih 7 ya, yang lainnya sudah terjual. Oke. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya ceritakan terkait crossbreed dari red koi dengan black samurai, guys. Kalau kalian pernah pengalaman crossbreed apa, silahkan tulis di kolom komentarnya, guys ya. Mantap-mantap toh ya. Oke, sampai jumpa di next video terkait crossbreed saya.